Sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam tafsir surah Al-Qasas. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, kita telah bincang ayat yang ke-53 pada siri yang lalu, dan insya-Allah pada siri pada kali ini kita nak masuk perbincangan pada ayat yang ke-54, iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bilhasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallah Allahul Azim. Kepada mereka itu diberi upah dua kali disebabkan kesabaran mereka dan menolak kejahatan dengan kebaikan, dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ini kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itu diberikan upah dua kali. Siapa mereka itu? Mereka itu disebut dalam tafsir Asy'ari dan juga tafsir yang lain sebagaimana kita bincang sebelum ini juga, iaitu ahlul kitab alladzina yu'minuna bil Qur'an wa hum khashi'una lillah. Ulaika itu, mereka itu merujuk kepada ahli kitab yang beriman dengan Quran, dan mereka itu sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut bagaimana mereka ini mendapat yu'tauna ajrahum marratain, mereka diberikan pahala kepada mereka, ganjaran kepada mereka dua kali. Sebab apa dua kali? Marratain, yang pertama ajrun liimanihim birusulihim, yang pertama pahala di atas keimanan mereka kepada rasul-rasul mereka sebelum ini. Yang kedua wa ajrun liimanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kedua pahala yang mereka dapat, ganjaran kerana keimanan mereka pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua di situ. Di atas kesabaran yang mereka tempuh dalam menegakkan ataupun meneruskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu jelasnya disebut juga dalam tafsir Al-Maraghi bagaimana mereka diberi dua pahala. Pertama, kerana keimanan mereka dengan kitab mereka yang terdahulu. Yang kedua, kerana keimanan mereka dengan Al-Quran. Ini disebabkan untuk memantapkan kedua-dua keimanan ini, mereka perlu menempuh banyak cubaan dan menghadapi pelbagai rintangan. Disebabkan keimanan itulah mereka menerima pelbagai penganiayaan daripada kaum mereka. Maka dengan sebab itu disebut yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, mereka diberi pahala ganjaran dua kali disebabkan kesabaran yang ada pada mereka, dan kesabaran dan keteguhan hati mereka dalam keimanan tersebut, iaitu sabar menderita segala macam halangan dan rintangan yang dihadapi oleh kaum mereka ataupun kaum musyrikin, lantaran orang ahli kitab itu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bandingan ayat ini sama juga sebagaimana dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 28, Allah Ta'ala sebut yu'tikum kiflaini min rahmatih, pasti Allah Ta'ala memberi kepada kamu dua bahagian, dua bahagian daripada kurnianya, daripada rahmatnya, iaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam tafsir At-Tabari membicarakan lanjut tentang ayat 54 ini, bila mana tafsir At-Tabari mengulas tentang ayat ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, mereka diberi ganjaran dua kali bima sabaru, kerana kesabaran yang ada, yang wujud dalam diri mereka. Tuan-tuan, para ulama dalam sebagian disebut dalam tafsir At-Tabari berbeza pandangan ataupun dalam menerangkan maksud sabar di situ, bima sabaru. Apa maksud sabar di situ? Iaitu kesabaran mereka disebut yang pertama sekali, kesabaran mereka dalam beriman ataupun mengikuti kitab-kitab yang diturunkan terdahulu, satu. Yang kedua, wattiba'uhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka mengikut Nabi Muhammad SAW dan mereka sabar ke atas segala cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang mendatang, dan itulah pandangan daripada Qatadah. Pandangan yang lain pula menyatakan bagaimana kesabaran itu adalah kesabaran apabila mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'ath, sebelum Nabi Muhammad diutuskan lagi. Makna mereka dah kenal Nabi Muhammad, mereka dah terima dah, mereka dah yakin dah sebelum Nabi diangkat jadi rasul lagi. Wa bittiba'ihim iyyahu hina bu'itha, dan mereka meneruskan mengikut Nabi ketika mana Nabi Muhammad SAW itu diutus. Jadi setelah dua kali itu,
Sebelum Nabi diutus pun, maka dah beriman, maka terima dah, maka tahu dah kebenarannya, dan diutus pula Nabi, maka maka lagi-lagi lah menerima. Dan itulah pandangan yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak bin Muzahim. Dan berkata Ibn Wahab, memetik pandangan Ibn Zaid, menyatakan sebenarnya dua itu merujuk kepada yang pertama, inna kunna min qablihi muslimin, kami sebelumnya itu dah Islam, iaitu atas agama Nabi Isa. Agama Islam berataskan kepada wahyu yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Dan falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam aslamu, bila mana datang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terus menerima Islam. Maka di situlah fakana lahum ajruhum marratain bima sabaru awwal marrah wa dakhalu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Islam. Jadi mereka dengan kesabaran mereka itu, mereka mendapat dua pahala, kerana kesabaran mereka pada peringkat pertama mempertahankan agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apatah lagi pangkat kedua, maka sabar dengan bersama-sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam Islam, menerima, mematuhi dan juga meyakini tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mereka beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menurut satu riwayat daripada hadis yang sahih daripada Abu Musa Al-Ash'ari, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbersabda, "Thalathatun يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل كان له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها." dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan bagaimana tiga orang, tiga golongan yang diberikan upah kepadanya dua kali. Mana diberi upah dua kali. Yang pertama, seorang ahli kitab yang telah beriman dengan nabinya, kemudian beriman pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ayat yang kita bincang sekarang ini, iaitu bagi mereka yang mendapat pahala dua kali itu. Bagi mereka yang mendapat pahala dua kali, iaitu ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Yang pertama. Yang kedua, seorang hamba abdi yang telah menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan yang ketiga, seorang yang mempunyai hamba perempuan yang dididiknya dengan baik-baik didikan, kemudian dimerdekakannya lalu dikahwinnya pula. Dan itulah menunjukkan bagaimana mereka yang mendapat pahala atau pengajian dua kali. Dan diriwayatkan daripada Abu Umamah, katanya, "Aku dalam angkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa pembukaan kota Mekah. Baginda telah mengucapkan kata-kata yang baik dan yang bagus. Di antara sabda baginda, 'Man aslama min ahli al-kitabaini falahu ajruhu marratain wa lahu ma lana wa alaihi ma alaina.' Barang siapa di antara orang ahli kitab yang telah masuk Islam, nescaya dia mendapat pahala dua kali. Dan dia mendapat apa yang kita dapat, begitu pula dia menanggung apa yang kita tanggung." Jadi maknanya di situ menunjukkan tentang bagaimana orang itu mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Macam tu juga kita, tuan-tuan. Kalau kita baca Quran, kita susah baca Quran, kita baca juga, kita dapat dua pahala juga. Satu pahala susah, satu pahala baca. Jadi maknanya tidak ada alasan, no excuse untuk kita terus membaca. Terutamanya membaca Al-Quran, bahkan kita akan mendapat pahala yang lebih-lebih banyak lagi daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi di sini jelas kepada kita tentang bagaimana golongan yang mendapat pahala dua kali. Iaitu dalam ayat ini nak menyatakan tentang mereka yang beriman dengan rasul-rasul diutuskan kepada mereka, summa amanu bi rasulillah. Mereka beriman pula dengan Rasulullah bila mana Rasulullah diutuskan. Jadi mereka berhaklah mendapat kedudukan yang istimewa, mendapat dua pahala. Kerana apa? Kerana mereka menghadapi dua macam penyeksaan. Yang pertama, mereka menghadapi ancaman penyeksaan daripada orang yang tak beriman kepada Allah pada pengkat awal dulu ni, pada pengkat dengan Nabi terdahulu. Kemudian yang kali kedua, mempertahankan iman pula bila mana beriman dengan Nabi SAW, dengan beriman dengan Al-Quran, maka mereka kena sabar pula. Dua kali sabar, sabar dulu dan sabar sekarang. Maka itulah yang disebut oleh Syekh Syarawi, mafhum ayat yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, diberikan pahala kepada mereka dua kali dengan sebab kesabaran yang ada pada mereka. Dan begitu juga bukan ahli kitab saja yang mendapat dua kali itu, maka disebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, di kalangan orang Islam juga akan dapat pahala dua kali, sebagaimana yang dinyatakan, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu yang pertamanya
ialah abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawali. Seorang hamba abdi yang telah menunaikan hak Allah dan juga hak tuannya. Ha, jadi maknanya dia juga dapat dua kali di situ. Hak Allah Ta'ala pun ditunai, hak tuan dia pun ditunai. Ha, jadi maknanya di situ menunjukkan rahmat dan limpah ruah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat banyak. Cumanya manusia itu nak kena berusaha lah untuk mendapatkan lagi ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat ini juga disebut tentang wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Maknanya mereka menolak segala macam makian, cacian yang mereka dengar daripada penentang-penentang mereka. Maka maafkan, maka tolak, maka melupakan begitu saja. Mereka tidak, kita kata, meletakkan balas dendam dan sebagainya. Disebut dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan tentang ayat ini, wa yadra'u bil hasanati sayyi'ah, iaitu mereka menolak segala kejahatan itu dengan kebaikan. Dan dikatakan waqila, dikatakan mereka menolak dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menunjukkan bagaimana kemuliaan akhlak yang wujud. Jadi kita lihat juga di sini tentang wa yadra'una nabil hasanati sayyi'ah, mereka itu menolak kejahatan dengan kebaikan. Maknanya setiap penganiayaan, setiap cemoohan yang mereka dengar, maka ambil sifat bersabar. Mereka maafkan orang yang telah menganiaya dan mencemooh mereka. Jadi inilah satu sikap yang sangat-sangat tinggi nilainya, tuan-tuan. Bukan senang kita nak punya sikap macam tu. Orang musuh dengan kita, orang buat sesuatu benda yang tak elok dengan kita, tiba-tiba kita nak sabar, kita maafkan dia. Oh, memang susah. Memang susah. Tetapi orang yang berjiwa besar, dia dapat melaksanakannya. Walaupun orang itu menyakiti kita, tak apa, kita sabar aja. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan ganjaran yang lebih baik. Maka dan sebab itu kalau kita tengok dalam pembukaan kota Mekah, kalau tak sabar, tuan-tuan, Nabi akan jatuhkan hukuman bunuh kepada penduduk Mekah. Kita tahu bagaimana penduduk Mekah itu satu ketika mereka kepung rumah Nabi, mereka kepung Nabi, mereka nak tangkap Nabi, mereka nak bunuh Nabi. Sampai tahap dikeluarkan iklan besar-besaran 100 ekor unta. 100 ekor unta bagi mereka yang boleh tangkap Muhammad, dead or alive, soalan macam itulah, boleh tangkap. Sebab tak menyatu mereka menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 ekor unta ditawarkan bukan sikit, tuan-tuan. Kalau kita nak convert dengan duit nilai pada hari ni, tak kurang daripada 750 ribu ringgit hampir sejuta. Itu tak korang, tuan-tuan, bagaimana tawaran itu diberikan kepada orang boleh menangkap Nabi SAW. Jadi kalau nak marah ni, oh boleh marah sangatlah. Ketika mana Nabi membuka kota Mekah, Fathu Mekah, boleh balas dendam. Dulu buat jahat sangat. Tetapi Nabi SAW menunjukkan kepada kita bukan sikapnya macam tu. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيَّةِ, mereka menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Nabi SAW bahkan buat pengumuman rasmi pula. Antum tulaqa, kamu semua bebas. Aku maafkan kamu semua. Bayangkan mereka yang nak bunuh Nabi, mereka yang berpakat dengan pakatan sulit, mereka yang Nabi tengah sembang makan, dicukik Nabi, yang diambil najis unta letak atas belakang Nabi, macam-macam apa yang tak dibuat kepada Nabi, dengan pulaunya 3 tahun pulau tak makan, tak minum dan sebagainya. Jadi pelbagai yang mereka lakukan. Namun begitu, Nabi SAW tetap menunjukkan sikap akhlak yang terpuji, yang sepatutnya kita umat Nabi Muhammad SAW mencontohi akhlak tersebut, iaitu apa? Iaitu wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di situ disebut dalam tafsir Al-Maraghi, juga Amr Al-Athir menyatakan mereka itu menolak segala macam makian dan cacian yang mereka dengar dari penentang-penentang mereka, ditolak dengan memaafkan serta melupakan begitu saja. Tak perlu ambil kisah sangatlah, tetapi sebenarnya tetap berada di atas jalan kebenaran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka infakkan, mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lihat ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, ayat tadi wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak kebajikan, mereka menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi maknanya kadang-kadang orang datang dengan sikap kasar disambut dengan halus. Orang datang dengan jahat dibalas dengan baik. Dan ini dicerminkan lagi, tuan-tuan, kalau kita tengok lagi riwayat daripada dalam kitab sirah, menyatakan bagaimana
ketika utusan daripada Habsyah menemui Nabi SAW di Masjid Haram, setelah mendengar ketegangan Nabi, mereka peluk Islam. Lalu datang Abu Jahal dan kawan-kawannya menghadang orang itu dengan kata-kata kasar, kata kesat dan menghina. Tetapi orang itu tetap menyambut dengan sopan, tetapi teguh. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Jadi maknanya golongan musyrikin tu jadi yang kita kata mati kutu lah. Bila mana mereka mengatakan sesuatu yang tak baik, kutuk dan sebagainya, tapi puan-puan ni dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang relax, dalam keadaan yang menerima sesuatu itu, menolak dengan cara yang baik. Dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, iaitu mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka belanjakan kurnia Allah daripada harta pencarian yang halal itu sebagai nafkah anak isteri dan tanggungan mereka. Begitu pula sebagai zakat wajib yang dibayarkan kepada golongan yang berhak menerimanya, serta membantu dengan harta mereka kepada pihak yang memerlukan bantuan dan dana derma dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, banyak lagi yang akan kita bincangkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.